ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita sambung kitab Fiqh Sunnah, masih lagi dalam tajuk berkenaan dengan solat Jumaat. Minggu lepasnya kita telah sebut tentang hukum wajibnya solat Jumaat. Kerana banyak hadis-hadis yang memberi ancaman dan janji azab terhadap orang-orang yang meninggalkan solat Jumaat ni. Kemudian kita juga telah baca orang-orang yang wajib dan orang yang tidak wajib melaksanakan solat Jumaat ni. Kesimpulannya, solat Jumaat itu tak wajib kepada orang perempuan, kanak-kanak, orang sakit, orang yang bermusafir, dan tak wajib juga kepada orang yang berhutang ni. Orang yang takut dirinya terancam dah. Dan yang akhir sekalinya, setiap orang yang diberi keuzuran untuk meninggalkan solat solat jemaah, maka dia juga tidak wajib melaksanakan sembahyang Jumaat. Malam ini masuk tajuk baru, iaitu waktu had, waktu solat Jumaat. Bila waktu solat Jumaat dah? Kesimpulannya, waktu solat Jumaat ni ada dua sahaja, dua pendapat lah. Satunya pendapat apa dia jumhur, iaitu solat Jumaat sama dengan waktu solat Zuhur, bila gelincirnya matahari. Pendapat yang kedua, solat Jumaat ni waktu dia sama dengan solat hari raya, dan waktu dianya bermula naiknya matahari tinggi segala dua galah sehinggalah habis waktu Zuhur. Itu pendapat yang kedua. Pendapat kedua ni pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi di segi amalan sekarang ni, mana-mana pun tak ada orang sembahyang jemaah sebelum pada Zuhur ni. Tak. Semua gelincir matahari belaka dah. Kita tengok dia punya perbahasa dia dah. Kata dia, "Dhahab al-jumhur min as-sahabah wa at-tabi'in ila anna waqt al-jum'ah huwa waqt az-zuhri." Jumhur di kalangan ulama-ulama sahabat tabi'in, bahawasanya waktu Jumaat itu sama dengan waktu Zuhur. Kerana hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Baihaqi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu sembahyang Jumaat bila gelincirnya matahari. Bila condongnya matahari, idza ma latish syamsu. Bila condongnya matahari, maksudnya ke arah barat. Maksudnya condong matahari ke arah barat, maksudnya gelincir matahari dah. Dan hadis yang kedua di sisi Imam Ahmad dan Muslim bahawa Salamah bin Aqwa dia berkata, kami selalu sembahyang bersama-sama Rasulullah Jumaat bila gelincir matahari. Kemudian kami pulang ke rumah dan kami ikuti bayang-bayang. Maksudnya mereka lalu kok bayar untuk apa dia? Sejuk, berlindung daripada panah. Jadi dua hadis ni sudah cukup menjadi hujah pada jumhur bahawasanya waktu Jumaat ni sama dengan waktu Zuhur, iaitu gelincirnya matahari, condongnya matahari. Kemudian dia mari berkata Imam Bukhari, dia kata Imam Bukhari, waktu Jumaat idza zalat syamsu, waktu solat Jumaat ialah bila gelincir matahari. Begitulah diriwayatkan daripada Umar, Ali, Nu'man bin Bashir, Amru bin Hurais. Dan berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Nabi sembahyang Abu Bakar, Umar, Uthman dan imam-imam selepas mereka setiap Jumaat itu selepas gelincirnya matahari. Itu pendapat yang pertama. Solat Jumaat sama dengan solat Zuhur.
Kemudian pendapat yang kedua, iaitu solat Jumaat tu boleh dilakukan sebelum masuk waktu Zuhur, eh? Iaitu waktu sama dengan waktu solat hari raya, eh? Manakala ulama-ulama Hanabilah, eh? Pengikut-pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, eh? Dan Imam Ishaq berpendapat bahawasanya waktu Jumaat itu bermulanya awal waktu solat hari raya, eh? Sehingga akhir waktu Zuhur, eh? Mereka berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad juga, Imam Muslim, Nasa'i bin Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW sembahyang Jumaat, thumma nadhhabu ila jamalina. Kami sudah sembahyang Jumaat, kami pergi ke tempat unta-unta kami, eh? Kami rehat ke unta-unta ketika mana dilincirnya matahari, eh? Maksudnya sebelum tu lagi sembahyang Jumaat. Mana lepas pada sembahyang Jumaat barulah mereka pergi alih unta, pergi minum air ke unta. Bila? Ketika gelincir matahari. Maksudnya sembahyang Jumaat mereka pukul 10, pukul 11 atau sebelum tu lagi, eh? Jadi hadis ini jelas bahawasanya mereka sembahyang sebelum daripada gelincir matahari. Sebab waktu gelincir matahari mereka apa dia rehatkan unta. Jadi sebelum tu lagi mereka sudah sembahyang Jumaat, eh? Itu yang pertama dalil mereka, eh? Dalil yang keduanya, mereka juga berdalil dengan hadis Abdullah bin Saidan As-Sulami radhiyallahu anhu, dia berkata, aku hadir solat Jumaat bersama-sama Abu Bakar, maka khutbah dia sembahyang Abu Bakar sebelum daripada tengah hari, eh? Nisful nahar, tengah hari, tengah hari kat Zuhur lah maksudnya. Maksudnya khutbah dia sembahyang Abu Bakar sebelum tiba waktu tengah hari, eh? Kemudian aku hadir juga sembahyang Jumaat bersama dengan Umar, dia sembahyang dia khutbah Umar juga sehingga tengah hari, eh? Kemudian aku juga hadir sembahyang Jumaat bersama dengan Usman, maka sembahyang dia khutbah dia juga sehingga gelincir matahari, eh? Maka tidak ada seorang pun yang mengatakan, mengaitkan, eh? Atau mengingkari perbuatannya, eh? Jadi hadis yang kedua ni menunjukkan bahawasanya Abu Bakar, Umar dan Usman juga melakukan solat Jumaat bila? Sebelum gelincir matahari, eh? Hari di riwayat Daruqutni Imam Ahmad, dan Imam Ahmad ada satu riwayat anaknya, eh? Abdullah, eh? Dan Imam Ahmad berhujah dengan hadis ini, eh? Qaw wa qala, dan Imam Ahmad kata wa kadzalika ruya, begitu juga riwayat daripada Ibnu Mas'ud, Jabir, Sa'id, Muawiyah, eh? Bahawanya mereka sembahyang Jumaat sebelum gelincir matahari, eh? Maka tidak ada seorang pun di kalangan sahabat yang mengingkari perbuatan mereka, eh? Maka ini seperti ijma', eh? Jadi gagah jugalah hujah orang yang mengatakan solat Jumaat ni waktu mustaqil, tidak ada kaitan dengan solat Zuhur. Dah waktu ni waktu suku, eh? Boleh dilakukan sebelum Zuhur, dia boleh juga dilakukan waktu gelincirnya matahari, eh? Cumanya apa dia Said Sabit sendiri dan muhasyi kita ni, muhakik kita ni Syekh Mustafa Adawi, dia menterjihkan pendapat jumhur, eh? Sebab itulah dia kata dia jumhur menjawab hadis Jabir bahawasanya apa yang Jabir bagi tahu, dia rehat ke unta selepas sembahyang Jumaat ni, maksud dia nya sembahyang Jumaat dilakukan pada awal waktu, eh? Dan pendeknya khutbah dan sembahyang Jumaat tu sehingga lepas sembahyang Jumaat terus mereka pergi rehat ke unta mereka, eh? Jadi mereka tidak menangguhkan solat Jumaat, eh? Solat Zuhur dia kadang-kadang boleh ditangguhkan lewat sikit, eh? Zuhur masuk waktu pukul 1, terus sembahyang pukul 3 ke 2.30 ke, nak sejuk sikit apa dia cuaca, kan? Maka tu dibolehkan. Tapi sembahyang Jumaat Nabi menyegerakan, eh? Masuk waktu terus Nabi solat Jumaat, eh? Itu maksud hadis Jabir lah katanya jumhur, eh? Dia kedua-dua solat dengan apa dia mereka merehatkan unta itu berlaku selepas kejap sahaja gelincir matahari, eh? Dan yang keduanya mereka menjawab terhadap asar Abdullah bin Saidan bahawasanya asar itu daif, eh? Jadi jumhur takwil dua lah, dua hadis yang dibawa oleh Imam Ahmad ni, satunya daif, selaginya mereka kata sembahyang awal, eh? Kemudian dia mari pula berkata Al-Hafiz Ibn Hajar, eh? Bapa daif hadis Ibn Saidan, eh? Kata dia katanya Al-Hafiz Ibn Hajar
Abdullah bin Saidan ni tabi'i kabir, seorang tabi'i yang besar, tapi tidak makruf dia ni seorang yang adil. Katanya Ibnu Adi, dia ni serupa dengan orang yang majhul, tidak diketahui keadaannya. Maksudnya hadis dhaif lah. Maksudnya bila muhaddis ni bercakap tentang perawi, maksudnya ada something lah. Maksudnya perawi itu seorang yang dhaif. Bila perawi itu dhaif, maka hadis dhaif lah. Wa qala al-Bukhari, dari Bukhari kata Abdullah bin Saidan ni la yutaba' ala hadithihi. Tidak ada hadis lain yang menyokong hadisnya dah. Bahkan hadis dia dicanggahi dengan hadis yang lebih kuat daripada dia. Ada riwayat daripada Ibnu Abi Syaibah daripada Suaid bin Ghaflah bahawa dia sembahyang bersama Abu Bakar, Umar ketika gelincirnya matahari. Sedangkan sanak dia kok gagah dah. Gagah pun katanya Mustafa Dawi doa juga dah. Jadi kesimpulannya jumhur dah mengatakan bahawasanya solat Jumaat waktu dia macam zuhur, dan mereka mentakwilkan dua-dua hadis, satunya dhaif, yang keduanya mereka takwilkan hadis ma'yawah dah. Habislah sekat tu berkenaan dengan waktu solat Jumaat dah. Jadi tempat kita pun solat Jumaat ni dilakukan sama dengan waktu zuhur dah. Mekah Madinah pun samalah. Jadi hak amalan sekarang ni mereka lakukan waktu zuhur dah. Mungkin ada, wallahu a'lam lah, mungkin ada lah mazhab Ahmad bin Hanbal lah, tapi ambo tak temu lagi lah. Sekat-sekat hidup tak temu lagi buat jemaah sebelum zuhur, tak temu lagi lah. Baik di Pakistan kau, baik di Mesir kau, baik di Mekah Madinah, tak temu lagi lah. Mungkin ada kot lah. Okey, itu yang pertama malam ni dah berkenaan dengan waktu solat Jumaat dah. Yang kedua, al-adadu allazi tan'aqidu bihi al-jumaah. Berapakah bilangan jemaah yang perlu ada minima dah? Syarat yang perlu ada berapa bilangan orang dah baru boleh buat Jumaat? Berapa bilangan dah? Lah. 500 ke? 5000 ke? Lah. Kau 50 orang, 40 orang ke? Kau berapa orang dah? Kata dia tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawasanya berjemaah dalam sembahyang jemaah itu syarat dah. Syarat sah jemaah dah. Kerana hadis Tariq bin Shihab bahawasanya Nabi SAW bersabda, al-jumu'atu haqqun wajib ala kulli muslimin fi jamaah. Nabi kata sembahyang jemaah itu hak yang wajib dah. Kata setiap muslim dilakukan secara berjemaah dah. Cuma ulama berbeza pendapat berapa kau bilangan yang mesti kena ada baru sah jemaah dah. Ini amal awak selingin sikit lah, selingin sikit dah. Kemarin atau kemarin dulu lah, kemarin dulu, kemarin dulu lah, kemarin lah, kemarin hujan lebat kan, subuh lah ni, hujan lebat lah pagi ni, hujan lebat subuh. Tolong semaya dekat masjid dekat rumah hamba lah, masjid An-Nur, masjid timbalan mufti. Jadi bila sudah semaya tu nak kelihatan oleh hujan lebat kan, mayang muta, kita pun tengok-tengok buku lah. Jadi hamba tertengok satu buku, buku yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti di Kelantan. Ini edisi pertama ni, Sony yang tubiknya. Pasal tak ada lah kesemuanya, dia tulis situ lah. Tak tahu ada siri kedua, tiga ke tak. Cumanya berkenaan dengan fatwa tu, buku fatwa tu, fatwa tu dikeluarkan zaman terpeti dulu lah, Haji Hasbullah. Haji Hasbullah tak? Ada tiga masalah fatwa ya digazetkan, yang dibicarakan oleh ulama ahli-ahli fatwa Kelantan ni, tiga masalah tubik lah. Pertamanya perbincangan berkenaan dengan harta sepercarian dah. Harta sepercarian maksudnya bila suami isteri sama-sama bekerja, sama-sama bayar ansuran rumah, ansuran tanah pinjaman semua sekali, tiba-tiba lelaki mati,
Adakah seumur harta tu dikira tu harta untuk laki belaka ataupun dibahagi dua dulu baru jadi harta sakah lah. Jadi keputusan dianya diterima, okay? Maksudnya sebelum bagi sakah diterima kena bagi dulu harta sepecah dia, okay? Tengok atas bayaran lah berapanya. Kalau isteri, suami bayar banyak 2/3, si isteri bayar 1/3, maka tolak 1/3 dulu barulah 2/3 tu jadi harta sakah, okay? Tu fatwanya lah. Yang keduanya berkenaan dengan perkahwinan melalui live stream, okay? Macam ni lah. Kalau ni kalau orang boleh dengar kuliah, tak payah main-main masjid dalam ni, di rumah ya dengan kuliah. Macam hujan ni ke? Tak, di rumah ni atas katil ke? Dengan kuliah. Macam oh tak mari. Hong lah seteri anda. Rezeki satu pihaknya molek lah tak. Maksudnya duduk mana-mana boleh dengar. Asal lagi tak molek lah. Mereka tak semangat masjid. Mereka di rumah boleh dengar dah. Kena saya? Bezos. Sekarang ni masalahnya nikah nak live stream boleh ke tak? Stream tak boleh ke tak? Maksudnya Tok Imeh dengan Tok Wali perempuan dekat sini. Tok Imeh dekat sini tak? Anak dia hotel dekat Mesir tu. Bakal menantu dia pun dekat Mesir juga. Tak, sekarang ni what life sekarang ni boleh ke tak nikah melalui live? Nak tunjuk muka lah, kau lah tunjuk muka pengantin perempuan, pengantin lelaki. Apa dia wali, Tok Imeh, pendaftar, saksi apa, tunjuklah ke muka dah. Jadi boleh ke tak nikah melalui ego tu, boleh ke tak dah. Jadi kesimpulannya, keputusannya boleh dah. Bila perlulah dah. Oh, kalau boleh pergi mari, tiba-tiba buat lesri juga, oh, tak perlu gitu dah. Sebab syarat asalnya itihal majlis. Majlis nak duduk selama majlis tu. Tak boleh duduk sana sore-sore dah. Kecuali jauh sangat dah, duduk overseas tu. Duduk UK sore, duduk Mesir sore dah. Malaysia sore, UK sore, payah tak? Semua sekali, maka boleh. Jadi keputusannya boleh nikah melalui live stream. Boleh, eh? Okey, dua, yang ketiga, eh? Yang ketiganya berkenaan sebenarnya makna, eh? Sebenarnya makna. Iaitu berkenaan dengan boleh ke tidak buat sebenarnya jemaah di penjara. Banduan di penjara boleh buat sebenarnya makna, boleh ke tidak? Boleh ke tidak buat sebenarnya jemaah di penjara, di masjid penjara, boleh ke tidak? Eh? Itu persoalan dia, eh? Jadi keputusan dianya boleh, harus dah. Hu amun nak wayaknya ketiga-tiga masalah tu, amun nak wayak dah. Ah nampak kena ingat molek ni. Ketiga-tiga masalah tu antara rujukan dia ialah kitab fiqh sunnah. Antara rujukan dia fiqh sunnah. Memang fiqh sunnah ni. Sebab gerak-gerak duk petikah tak ya? Fiqh sunnah ni. Oh, mazhab kelima dekat fiqh sunnah dia. Dah. Sedekah fiqh sunnahnya di mukarrar ni. Orang ngaji syariah mana-mana universiti dah ni lah. Jadi mukarrar ni. Sebab kitab ni mudah dan kitab ni royak tentang mazhab-mazhab ni dengan cara yang mudah difahami. Dah. Jadi dia ni buku pengarah ni bukan main-main orang dah. Bukan cari-cari orang. Antara tokoh Syekhul Azhar dia ni. Ulama-ulama Azhar dia ni. Kan? Jadi dalam fatwa dalam majlis agama Islam Kelantan ni fiqh sunnah Syekh Sabit ni jadi rujukan utama. Buat fatwa. Ah, mula ajak waktu ya. Anak ajak waktu. Tak. Ah. Eh? Ah, anak ajak waktu. Jadi dalam mukadimah buku fatwa tu diroyaklah. Dia kata fatwa hak ada majlis kamu syaratan ni berdasarkan pada mazhab Syafi'i. Tak. Tapi kalau keperluan masyarakat, tak. Tak kena dengan pendapat muktamad mazhab Syafi'i, boleh rujuk dalam mazhab yang dhaif mazhab Syafi'i. Kalau mazhab dhaif pun tak suruh juga, boleh ambil pendapat lain, imam-imam pak lain. Tak? Kalau pendapat imam pak lain tak boleh pakai juga, tak sesuai juga, boleh pakai mazhab-mazhab imam lain pun juga. Disebut dalam mukaddimah. Ha, tengok. Amun belas kejap ya. Dalam 5 minit 10 minit aku belas tak. Tengok. Oh, tahu tu. Tengok penting-pentingnya. Tak. Tengok royaknya. Dah. Jadi kena baca juga buku-buku gini pula. Sebab itulah amu suka baca kertas kerja kalau Dato' Basit dia tulis tak. Basit dia tulis berkenaan dengan baru ni bila saya terlepas dia buat perbahasan berkenaan dengan semaya orang sakit, taharah orang sakit tak. Ya mari fatwa majlis agama Malaysia kata. Dah. Pak mau wayak baru ni ke? Orang tayamu tu ke? Tayamu tak perlu sapu dengan debu, tak perlu basuh dengan air, tak perlu berlakon. Tu majlis ahli-mahli fatwa apa dia? Majlis agama Malaysia kata tu bit. Fatwa tu lah. Jadi kena tengok jugalah fatwa-fatwa lama dikeluarkan oleh majlis. Tak.
Ha. Maksudnya kita boleh ambil istifadah lah, boleh ambil. Lah kan. Ha. Ini ayat nak ayat kaitan. Dari masalah semaya jemaah ni, nak ayat mazhab dia. Bapa majlis agama Islam Kelantan memutuskan bahawasanya di penjara boleh harus buat jemaah. Sedekah dikata antara syarat dia nya dikata semaya jemaah ni kena ada orang bermukim. Penjara mana ada orang bermukim? Tak. Dia kata apa? Asalkan ada 4 orang tak apa dah. 4 orang bermukim tak apa dah, dia kata. Lepas tu 4 orang tu pakai mazhab mana? Mazhab Hanafi dia pakai. Mazhab Hanafi dia pakai tu. Sebab mazhab Syafi'i 40 orang ke? Ah, itu pakai mazhab Syafi'i. Pakai pendapat mazhab Hanafi 4 orang. Dia pun guna fatwa apa dia Ibnu Hajar, apa dia Imam Nawawi yang mengatakan inilah pendapat yang gagah, pendapat yang sahih dah. Ah, dia terima. Tak. Sebab kita timbul begitu je sebab apa? Sebabnya baru ni ambo gi asyik. Tak. Moga ambo gi mula-mula nak ambo nak dijemput untuk mengajarlah hari Minggu eh. Kuliah Zuhur hari Selasa tu. Jadi ustaz-ustaz sebutlah, dia kata ustaz, kita ni kalau nak kira pelajar-pelajar ada USA tu, kampus dia tu kat 10,000 pelajar, dengar kaki tangan belakang 10,000. Tapi sedihnya tak boleh buat jemaah di masjid tu. Tak boleh buat jemaah. Kena wajib luar. Sebab apa Pak kata tak boleh? Sebab dia ni dia kata, sebab tak ada orang bermukim. So, yang keduanya dia kata, lah syarat majlis agama ni kena serah masjid kepada majlis. Jadi, Pak Ustaz bahasa keberatan lah. Tak, sebab pengurusan sekarang ni bawa pusat Islam kan? Jadi kalau pusat Islam tu diserahkan kepada majlis agama, jadi pusat Islam tak ada fungsi.